Ruangan komen di Facebook Istana Negara menjadi tumpuan rakyat Malaysia hari ini. Rata-rata netizen mulai meninggalkan komen yang berbaur keluhan tentang masalah yang dialami rakyat masa kini. Antara isu yang disuarakan warga maya di ruangan komen itu adalah berkenaan tuntutan pengeluaran wang caruman KWSP RM10.000 secara one-off. Seorang wanita dikenali sebagai Sarina Abdullah menyatakan bahwa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dilihat tidak mempedulikan permintaan rakyat, khususnya berkenaan pengeluaran RM10.000 secara one-off. "Itu duit simpanan kami, tuanku. Di saat ini ramai rakyat yang terkesan bukan disebabkan banjir saja, tetapi tersepit dengan PKP berbulan-bulan dan dibuang kerja. Dengarlah rintihan rakyat yang tengah susah bagi meneruskan kehidupan."